pribadi, wah, event spektakuler selama mengikuti perlombaan di Ontario baru kali ini yang spektakuler gitu. Dan kayak Prescott pun kan nggak berani buat loss kan. Iya. Ini loss kan. Itu yang perbedaannya. Itu saya pribadi. Jadi jenengan sangat antusias untuk. Iya pasti 100%. 100%. Nah, nggak ada 99%, 100%. Nah, dan untuk penilaian ya mudah-mudahan lah. Bagi kita Kecomania ini kan mengharapkan penilaian yang terbaik aja. Cuma itu. Yang diutamakan itu penilaian. Bisa sih real. Burung kalah sama burung. Iya, betul. Nah, untuk persiapannya sendiri gimana? Kalau persiapan kita udah siap 100%. Fasilitas, tiket, kondisi burung kita udah siap. Terima kasih. Oke, siap. Gimana untuk persiapan hari ini? Sampai sekarang ini udah 80% lah tinggal ke lapangan. Tinggal pemantapan untuk pedok JB ya. JB 6. Ini kan dua lapangan ya. Yang satu di sini, yang satu di sana. Ini termasuk lapangan apa? Lapangan A. Oh, lapangan A ini di sini. Lapangan A, sana lapangan B. Kenapa kok jaraknya itu bisa jauh? Karena yang di lapangan B kan untuk pemain akar rumput yang ada di Sumut. Kalau yang A ini kan di formalitas kan untuk pemain luar kota yang memang burungnya jagui lah. Jadi di kelas lapangan A itu memang khusus untuk? Khusus, karena kan jurinya kan dari pusat semua. Ini untuk apa pemasangan banner dan lain-lain itu nanti ditempatkan di mana aja nanti? Itu kita serahkan sama IO nanti. IO yang vendor ini nanti yang nangani semua. Kita untuk pemasangan gantangan dari semalam udah clear semua. Tinggal ini serahkan sama IO. Jadi nanti intinya diberesin semua, tinggal IO yang masang. Iya, tinggal IO. Gimana bang untuk persiapan hari ini? Untuk persiapan teknis di lapangan lomba ini sekarang persiapannya sudah mencapai 80%. Mudah-mudahan sampai sore ini bisa clear 100%. Yang kurang ini apa ini? Nah, di sini hanya tinggal untuk finishing di pedok-pedok aja. Kalau untuk gantangan, malam sudah kita selesaikan. Sudah ready semua. Sudah ready ya. Jadi tinggal tambahan kayak penerangan gitu ya. Iya, hanya untuk tambahan penerangan. Nah, kemudian dekorasi lah sedikit. Tapi itu hanya dekorasi untuk pedok-pedok khusus. Nah, kalau boleh tahu untuk ini antusias Kecomania di Binjai ini gimana? Nah, untuk antusias peserta khususnya ya Sumatera, khususnya kota Binjai, antusiasnya cukup besar karena mereka juga sangat mendukung sekali lomba yang seperti ini di kota mereka, kota Binjai. Terus besok mulai start jam berapa besok? Kalau panitianya menjadwalkan jam 10 dimulai. Berarti ya untuk persiapan Kecomania berarti besok jam 10 udah harus ready di sini ya? Sudah. Jadi untuk Kecomania diharapkan kehadirannya itu di bawah dari jam 10. Karena jam 10 on time acara akan dimulai. Berarti sebelumnya ada acara seremoni nggak ya? Sebelum jam 10? Nah, untuk sebelum jam 10 diagendakan panitia sih ada acara seremoni ya, di itu karena di sini juga banyak Forkopimda juga yang akan hadir di sini, pemerintah daerah ini. Oke, menarik ini. Kita tunggu nanti besok hari Minggu ya tanggal 9 gimana acaranya, bakal seperti apa. Kita lihat nanti ya. Siap. Untuk pesan-pesan ada enggak?
Oke, untuk Kicau Mania Nusantara, kita tunggu kehadirannya di acara BNR Fiesta Kota Binjai tanggal 9 Januari. Mohon dukungan dan partisipasinya. Terima kasih.